sahabat ini, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat ini yang belum menekan tombolnya. Oke, selamat menonton sahabat ini. Of the night time. Cause I love the night time. Hai sahabat Uni. Sahabat, hari ini Uni bikin kue talam beras. Kue talam beras, bahan-bahannya Uni pakai beras 75 gram, tepung beras 75 gram, air 600 ml, gula merah 150 gram, daun pandan 2 helai, garam 1/2 sendok makan. Ini bahan yang pertama. Yang keduanya santan. Ini santan sedang kekentalannya sedang saja, 600 ml. Tepung beras 75 gram dan 1/2 sendok makan garam. Nanti 1 helai daun pandan dan 1/2 sendok teh vanili. Oke sahabat, itu bahan pertama sekali kita rebus dulu gula merahnya dengan air yang 600 tadi. Kita sisakan sedikit untuk adonan tepungnya. Sedikit helai daun pandan, garam, biarkan dia hancur. Di wadah lain kita bikin tepungnya, air kita aduk merata. Sedikit vanila, masak gula merahnya, lalu campurkan dengan tepung yang kita aduk tadi. Sudah kita masak sebentar. Agar tidak lama kita mengukusnya, sambil diaduk-aduk. Sudah sahabat, seperti ini masaknya. Kita salinkan lagi ke wadah yang akan kita kukus. Kita salinkan ke wadah. Ya, belum masak sekali ya sahabat ini. Kita isi separuh, nanti putihnya separuh juga.
kita datarkan, kita sama ratakan. Di wadah lain kita masukkan tepung 75 gram, vanili sedikit, 1 helai daun pandan, sedikit garam, dan santan yang sedang. Kita aduk rata. Ke dalam kukusan. Kita kukus 10 menit. Sementara itu kita masak putihnya. Kita masak sampai kental. Matikan kompornya. Kita salinkan lagi ke dalam kukusan. Setelah yang di bawahnya masak, yang manisnya, kita tambahkan putihnya lagi. Isi sama banyak. Kita isi sama rata. Sudah sahabat Uni, kita kukus 5 menit lagi. Sudah 5 menit, kita angkat lagi. Matikan kompornya. Oke sahabat, ketalam Uni sudah masak. Sahabat, bentuknya manis, di bawahnya pakai gula merah dan di atasnya pakai santan. Sahabat, inilah yang kita bikin tadi. Selamat mencoba, semoga sahabat Uni suka ya. Jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Oke.
Oke sahabat, kita lihat dulu isinya. Enak sahabat, lumer di mulut. Oke sahabat, selamat mencoba. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dengan resep Uni selanjutnya. Bye bye. Love the night time.